Cara pasang remote infrared. Persiapkan sensor infrared, remote control, Arduino, relay, breadboard, dan kabel. Pemasangan. Pasang Arduino ke breadboard. Oke, perhatikan skema rangkaian. Pasang sensor infrared VS1838. Kemudian hubungkan output sensor signal ke pin 2. Kemudian hubungkan juga VCC ke plus 5 volt pada Arduino dan ground ke terminal ground pada Arduino. Sambungkan relay 1 ke pin 8. Kemudian sambungkan juga relay 2 ke pin 9. Download library IR Remote. Download dan kemudian install. Petunjuk instalasi ada di sini, bisa diikuti untuk proses instalasinya. Kemudian buka Arduino IDE. Kemudian buka lagi ke example.
ya rangkaian bisa berjalan dengan baik sesuai dengan program.